Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ITlicious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dari informasi kali ini ada Neng Ayu yang begitu tampak cantik luar biasa pemirsa. Hari ini Ayu dan juga keluarga menghadiri pernikahan dari keponakan tersayangnya yaitu Alia. Dimana di sini Alia telah menemukan tambatan hatinya dan juga menemukan keluarga baru. Hari ini mereka ijab kabul dan yang menjadi sorotan adalah kebaya dan juga raut wajah cantik dari keponakan Ayu Ting Ting Alia yang begitu nampak semeringah. Selain itu juga wajah Ayu Ting Ting dinilai sangat cantik nih pemirsa, karena sangat fresh luar biasa. Ditambah lagi dengan busana yang dikenakan oleh Ayu dan juga keluarga matching total nih pemirsa, dengan berwarna hijau, nuansa yang sangat luar biasa sama dengan temanya nih ya di outdoor. Inilah penampilan Ayu Ting Ting hari ini di acara resepsi pernikahan keponakan tersayangnya Alia. Bagi sahabat semua selamat menyaksikan. Semoga tayangan yang Mimin hadirkan menghibur. Kita doakan semoga Ayu Ting Ting juga segera mendapatkan pasangan hidup yang bisa membahagiakannya dunia dan akhirat. Dan di sesi-sesi ini ada Ayu yang begitu nampak bahagia melihat Alia bisa mendapatkan pendampingnya. Bahkan di sini Ayu serasa greget nih ya. Sepertinya pengen banget ada di posisi Alia. Oke sahabat, sekali lagi semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Ibu, selamat pagi. Alvin. Bang, Li gak kenalin Ibu. Kamu. Lebih singkat ya. Ya, itu iya Bang Li sekarang. Beda ya Alvin ya. Kalau dulu ya. Dulu Alvin megapin Ibu. Sekarang tuh kan. Pengantin ini gendut banget. Ya, dulu. Lo aku cuma 3 menit lagi. Oh, kenalin. Megapin. Eja. Hear me out.
turn.